Ya, sekarang kalian siap. Urusan kami cuma numpang olahraga di sana untuk menghilangkan otot-otot yang kaku. Jangan ikut campur, Cahayu. Minggir. Sayang kecantikanmu untuk kami bunuh. Jangan banyak omong. Kalian yang harus meninggalkan tempat ini. Bunda Company lancang. Kau mengagetkan aku. Maaf kalau aku mengagetkanmu. Begitu aja kaget. Serabak Buta, kau benar-benar bermimpi di siang hari. Jangankan kau, aku sendiri tidak sanggup melawan dia. Apa kelebihan si Gundala Seta hingga Mak Lampir sendiri tidak sanggup menghadapinya? Kalau begitu, aku sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk membalas sakit hati si Katakili. Jalan satu-satunya harus dikeroyok. Sehebat apapun ilmu si Gundala Seta, pasti bisa kita lumpuhkan. Kau memang sangat hebat, Mak Lampir. Aku takluk padamu. Lalu bagaimana? Apakah kau bersedia untuk membantuku? Aku bersedia membantumu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bawa Wulandari kepadaku, hidup atau mati. Sanggup? Ya, aku sanggup. Gila, Mak Lampir benar-benar licik. Aku yang meminta tolong untuk membunuh Gundala Seta, malah aku yang disuruh untuk menculik anak Tumenggung Martoloyo. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih gampang untuk menangkap Ayu Wulandari daripada si Gundala Seta. Bau manusia. Itu ada perempuan. Siapa tahu dia yang aku cari. Yeah.
Seharusnya aku yang bertanya padamu. Hei, perempuan cantik. Siapa namamu? Aku Banawati, dari Bukit Argabelah. Bukit Argabelah? Bukankah itu sangat jauh dari sini? Lalu, sedang apa kau di sini? Itu urusanku. Kau pasti Ayu Wulandari, Putri Tumenggung Martoloyo. Lebih baik kau ikut denganku. Sudah kukatakan, namaku Banawati, bukan Ayu Wulandari. Sekalipun kau bukan dia, aku akan tetap menangkapnya. Ternyata kau gesit juga, anak manis. Tapi jangan harap kau bisa lolos dariku. Percuma saja kau melawanku, anak manis. Lebih baik kau menyerah saja. Mana si Banawati? Kenapa lama sekali? Ayo cepat, pilih bagian kulitku yang paling lunak, gadis manis. Karena sebentar lagi kau akan jadi santapanku. Ayo, ayo, keluarkan semua kesaktianmu, gadis manis, agar kau puas. Siapa kau? Kenapa ikut campur urusan kami? Namaku Bagaspati, dan dia adalah anakku. Namamu sangat tersohor sampai ke jamparing angin-angin. Kebetulan, aku ingin sekali menjajal kehebatanmu, Bagaspati. Aku lihat kau kebal senjata. Aku ingin tahu seberapa tebal kulitmu. Majulah! Kenapa ini? Kenapa si Serba Buta bertempur melawan Bagaspati? Bagaspati itu siapa, Yud? Dia itu majikan Bukit Argabelah. Kau harus berhati-hati jika berhadapan dengan orang itu. Memangnya kenapa, Yud? Bagaspati termasuk orang yang sulit dilawan. Ayo kita lihat. Apakah si Serba Buta mampu menghadapi si Bagaspati? Oh, my God.